Dasar anjing. Di mau dikasih. Guys, jumpa lagi dengan gue, Meta Aro. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali permainan kita di game Schoolboy Runaway. Kita akan cari lagi ending lainnya ya guys. Kalau nggak salah di video sebelumnya gue sudah mendapatkan ending yang keempat. Dan hari ini kita cari ending lainnya. Ending lainnya ini kayaknya berkaitan sama pintu depan. Karena pintu depan akan gue coba untuk membukanya ya. Oke. Kita harus keluar lewat pintu yang ada di sana ya. Kita harus keluar. Tapi caranya guys, gak boleh sama sekali membuat mama pake ngebug ya. Di kemarin kita bikin mereka ngebug terus guys. Bell pertama. Kita hitungin ya, ini bell yang keberapa. Biar gue juga tahu gitu. Gue pengen ambil daging. Jangan bikin mereka ngebug. Bikin dia tetap sensitif. Oke. Bell pertama ya. Oke, siap. Ini gue nyalain dulu deh PC-nya. Sambil kita nyalakan. Ibunya udah masuk belum? Ini daging. Nanti dimasaknya ketika ibunya lagi nyiram tanaman. Jadi jangan langsung dimasak. Takutnya nanti ngebug ibunya. Kita pencet lagi. Oke. Ini bell kedua. Gue hitung ya. Bellnya udah berapa kali? Ini bell kedua. Ini mode normal ya. Oke, ini gue tulis dulu. Andrew 2002. Sip. Ini gue sleep mode dulu ya. Nanti itu akan gue pakai. Tapi nanti. Ibunya udah masuk belum ya? Gua mau dengar suara cop-cop lagi nih. Motong-motong sayuran, udah belum? Oh, udah. Dia udah motong sayuran. Oke. Уже иду. Bell ketiga. Сколько можно? Bell ketiga, guys. Nah, itu tuh ibunya mau nyiram tanaman ya. Kalau nyiram tanaman, nanti dulu guys, gue pengen chatting bapaknya. Bapaknya nanti pasti mau pipis. Oke, kalau pipis dia nanti ke toilet. Kalau ke toilet nanti gue ketemu lagi di tengah jalan. Ada ya. Oke. Okay. Yo, jangan bikin gua tegang lah. Нужно срочно вернуться в комнату. Yuk belajar lagi, guys. Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Aduh, tegang ya. Kita harus main rapi kali ini. Наверное, ну сколько можно? Вроде принесло. Tadi kita ngebel udah 3 kali ya, guys. Berarti nanti gue ngebel lagi itu yang keempat. Ini akan gue hitungin belnya karena gue bingung gitu loh. Gue udah pernah uji coba kadang-kadang belnya sampai 10 kali. Kadang berapa kali. Terus gue lupa-lupa gitu. Pokoknya ini udah yang ketiga aja. Sekarang bapaknya katanya mau pipis. Udah pipis deh. Bapaknya mau pipis.
Ini bisa nggak ya kalau gue pencet bapaknya sambil pipis? Wow, kayaknya nggak bisa deh guys. Bisa sebenarnya, tapi ragu-ragu gue. Tadi mau mencet nggak kena lagi. Aduh ya ampun. Berarti gue bel keempat belum ya, bel keempat ya. Tunggu ya. Bapaknya lama juga ya pipisnya ya. Seharusnya tadi bisa tuh. Seharusnya tadi bisa. Udah? Oke. Mari kita lakukan lagi. Ini bel keempat. Bel keempat dari Amarah Mamake. Weh, pintunya. Dia mau ngecek gua belajar. 1 + 1 = 2. Ya kalau gak salah ya. Terus 2 + 2 = 4. Ini aku lagi belajar. Ini lagi belajar. 1 + 2 = 3. Kalau gak salah sih. Kalau gak salah. Oh udah. Guys, wow, kita hampir ketahuan. Oke, yuk. Tadi bel keberapa ya? Gue lupa mulu deh. Belum kepencet. Ting nung. Kayaknya ini yang kelima ya. Gue lupa lah guys. Pokoknya begitulah. Ya udah. Belum dibuka ternyata. Lagi ya. Gue nggak tahu ya hitungan gue salah nggak sih. Ini kita mau mencet yang ke-6. Ya udahlah kalau salah nggak apa-apa ya. Otak gue lagi kurang konsentrasi nih. Belum kepencet guys. Belum kepencet guys. Apaan sih Metaro nih? Nah. Oke. Bapaknya masih teleponan ya. Так, пойду полью цветы. Ibunya mau nyiram ya. Lagi ya. Nah itu guys, itu waktunya guys. Kita kasih daging. Wah kampret dia. Gonggong guys. Bodoh amat. Gue udah nyiapin daging buat lu. Serem banget guys. Dasar anjing gak tahu diri. Mau dikasih daging. Ini dapat ending yang kelima. Yeay. Coba untuk menangis sayang. Jangan lupa.